yang mengasihi kita sampai akhir tahun ini, kekuatan, kesehatan, bahkan yang terutama kita diberi roh setia, roh rajin, roh untuk boleh mengiring Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali nanti ya. Kita bersyukur buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Sampai hari ini Tuhan sudah pelihara kami, beri kekuatan kami, biarlah kami semakin hari tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia, tumbuh dan berkembang menjadi anak Tuhan Yesus yang terus mau dipimpin Roh Kudus, mau setia. Lengkapi kami Tuhan dengan senjata firman-Mu, biar kami kuat menghadapi hari-hari yang akan datang. Biar kami punya iman yang besar sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini misi Tuhan, supaya kami ini boleh menjadi berkat. Supaya Tuhan siapkan kami ini anak-anak Tuhan untuk menjadi jalan kebenaran dimanapun kami berada. Kami boleh jadi berkat buat orang tua kami, mama papa kami. Kami jadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami, di sekolah kami, teman-teman kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Sungguh Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai Esther, menyiapkan Esther menjadi alat-Mu, saat ini pun juga melengkapi kami, supaya kami pun menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Tahun 2024 kami siap menjadi berkat. Amin. Kami siap Tuhan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang punya iman yang kuat, yang punya roh terus Tuhan taat akan Engkau. Berkati kami semua yang sudah hadir pada hari ini, baik guru-guru, terutama murid-murid kami Tuhan, bekali mereka Tuhan dengan iman yang besar. Berkati juga orang tua murid yang sudah mempercayakan mereka kepada kami. Berkati guru-guru yang sudah setia melayani di SM2 ini. Kami serahkan Tuhan, meskipun kami nanti pulang, tapi roh-Mu itu Tuhan, firman-Mu itu Tuhan, kami mau belajar melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.